Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bulung Channel. Pada kesempatan yang hujan ini, saya bersama teman saya berjalan menyusuri persawahan. Diguyurnya hujan selama 2 hari ternyata membuat beberapa wilayah di daerah Kudus terendam banjir. Ini salah satunya di daerah Desa Bulung Cakri, Kecamatan Cuplo, Kabupaten Kudus. Bisa kita lihat area persawahan yang digenangi air dijadikan oleh warga untuk mencari ikan. Wah, cukup seru ya guys ya. Banjir juga merendam di beberapa jalan yang berada di perempatan Pejopo. Bisa kita lihat beberapa motor yang melintas cukup tersendat ya. Bahkan ada beberapa motor juga yang mogok. Lihat kemudian banjir juga lumayan di daerah ini. Di daerah perempatan Pejopo. Mari. Aja mikir-mikir. Gak stabil lah kan.
lihat motor kami sampai sempat mogok ya. Nih, kenapa Mas? Panjalnya selip, Mas. Kena air selip. Luar biasa. Di daerah Mojokerto, Bro. Banjir juga merendam di kawasan selain di jalan dan juga di persawahan. Banyak motor yang cukup tersendat atau mogok ya. Dan bahkan ada yang putar balik karena nggak berani. Nah, ini seperti cewek tadi tuh ya. Banjir juga menggenangi SD 4 Bulan Tepus ya. Terlihat beberapa anak kecil sedang bermain di depan sekolah.